Caleg asal Kabupaten Sragen tewas diduga usai dirampok. Sebelumnya korban hilang kontak dengan keluarganya selama 4 hari. Malang menimpa Sugimin, caleg dari Partai Golkar asal Kabupaten Sragen. Selasa dini hari lalu, ia ditemukan tergeletak setengah sadar di tepi jalan Kabupaten Wonogiri. Warga yang menemukan korban berupaya mengevakuasi ke rumah sakit terdekat. Namun naas, nyawanya tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Diduga korban sempat dirampok, pasalnya keluarga yang melaporkan korban telah hilang kontak selama 4 hari, tak menemukan mobil serta sejumlah barang berharga milik korban. Polisi pun kini tengah menyelidiki kasus ini, termasuk mendalami motif ada atau tidaknya pembunuhan dari insiden ini. Katanya ada barang-barangnya yang hilang. Ada. Itu yang hilang itu mobil Panther warna coklat dengan nomor polisi 9210RE, sama handphone, sama kartu-kartu ATM, itu hilang semua. Kalau dari keterangan polisi sementara, dari kenapa itu? Dari keterangan polisi sementara ya ini baru penyelidikan, kemungkinan ya korban pembiusan.